Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di vlog saya di Akhir Channel. Dengan tiada bosan-bosannya saya senantiasa mendoakan para subscriber saya dan penonton saya dimanapun berada, agar senantiasa dalam keadaan sihat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Akhir Channel, pada kesempatan ini kita sekarang mereview ini apa ini coba. Ini adalah kapas yang sedang mekar. Nah, coba kita perdekat. Ini dia kapasnya sahabat Al-Tanil. Dan batangnya sebesar itu. Sahabat Al-Channel, untuk saat sekarang sudah jarang kita jumpai kapas sebesar ini. Tapi di daerah Sahil ini masih ada kita jumpai seperti ini. Dan di sini ada dua batang, ada dua pohon kapas, yang satu laginya itu. Latin, kapas itu adalah gosipium. Dan kapas adalah lambang hati yang bersih dan suci. Di tangan manusia, kapas ini bisa diolah menjadi barang yang sangat berharga nilainya. Dipintal jadi benang, benang jadi kain. Kain bisa menutupi aurat manusia dan kain juga bisa mempercantik manusia dan segala macam. Inilah kapas yang sangat luar biasa. Ini juga kapas sahabat Al-Channel. Tapi belum... ada bunganya, tapi buahnya, tapi tidak banyak. Ada yang jatuh. Nah, ini dia seperti ini. Dan istilahnya pun hatinya selembut kapas. Artinya adalah putih dan bersih. Sahabat Al-Channel, demikian vlog kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila bermanfaat, mohon klik like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.